Pasukan pertahanan Israel merilis video yang menampilkan aktivitas kamp pelatihan Hamas di Gaza. Terlihat sejumlah anak laki-laki sedang berlatih mengoperasikan senjata. Mereka dipandu langsung oleh sayap militer Hamas, Brigade Al-Hasam. Selain menembak, anak-anak dan remaja juga dilatih fisiknya agar tumbuh menjadi generasi yang kuat. Hamas mengatakan anak-anak tersebut disiapkan untuk membebaskan Gaza dari pendudukan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.